Lalu, dengan saya, Mus Yahya, masih disering membuat website perpustakaan menggunakan Laravel 8 dan Libvayer. Untuk kali ini, saya akan sharing, kita akan buat suatu data baru, yaitu kita akan menggunakan header untuk membuat transaksi, khususnya untuk peminjaman dan data peminjaman. Jadi, kita akan punya data dummy, data palsu. Oke, langsung saja kita akan menggunakan PHP aplikasi Mac. Coba kita lihat. Oke, kita akan gunakan transaksi header seperti ini. Kalau sudah, kita akan cek dia di database header transaksi header. Di sini kita akan buat untuk peminjaman. Kita panggil app peminjaman. Mungkin create. Kemudian di sini pertama kita akan masukkan kode pinjamnya. Menggunakan random in ya 10 atau 9 digit mulai dari 100 000 000 maksimalnya adalah 99 999 999. Oke, kemudian pemilihan ID kita akan gunakan yang nomor 3 yaitu si peminjam. Kemudian tugas pinjam dia nomor 1 si admin. Kemudian tugas kembali ke nomor 1 si admin. Kemudian statusnya dia 3, yaitu barangnya sudah pernah dikembalikan, jadi sudah selesai. Dendanya kita akan dia 0. Tanda pinjamnya dia hari ini, kemudian kita akan kurangi dia gunakan subday. Kurangi 20, jadi 20 hari yang lalu. Tanda kembalinya now. Kemudian dia subday 11, jadi dia dikembalikan 11 hari yang lalu, berarti untuk pinjaman cuma 9 hari. Setelah itu akan buat untuk detail pinjaman. Grid. Oke, jangan lupa teman-teman untuk menambahkan bus detail pinjaman. Di sini kita akan masukkan menentukan ID, yaitu ya ID 1. Itu ini karena ini pertama kali dimasukkan di database, jadi ya ID-nya 1. Kemudian buku ID 1. Oke, buku yang pertama ada di database. Kemudian dia pinjam lagi dengan buku yang ID-nya 2. Ini dia data 1. Kemudian data 2, si peminjam ID nomor 3 dia pinjam lagi. Ini dia now. Kemudian di ini tidak menggunakan subday melainkan subday. Dia akan dikembalikan 10 hari lagi karena dia pinjam lagi dan statusnya dia nomor 2.
berarti sedang dalam peminjaman. Kemudian petugas kembalinya dia isi nomor 2. Kemudian kode peminjamannya, oke. Peminjam ID-nya dia yang ID 3, statusnya oke, dendanya belum ada karena dia belum melakukan pengembalian. Ini dia pinjaman di buku yang keempat, 5/5. Kemudian ini data yang ketiga, dia pinjam ID-nya yang keempat. Kita belum buat untuk meminjam ID yang nomor 4, kita akan buat nanti. Dia ada di check out, berarti sudah masuk ranjang, kemudian dia check out. Pinjamnya yang nomor 2, yaitu si petugas. Yang nomor 4, ininya 10 hari lagi. Dia akan pinjam dan kembalinya 20 hari lagi. Ini ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3. Ini ID yang ketiga. Ini ID yang ketiga. Ini 6/7. Kita akan buat data yang keempat. Peminjam ID yang kelima. Kemudian statusnya dia 0, dia ada di dalam ranjang, jadi dia belum punya ini, dia belum punya ini. Ini petugas kembalinya belum punya, belum punya karena di dalam ranjang. Ini petugas kembalinya belum, karena belum dikembalikan, statusnya masih 2. Ini statusnya 0, masih di dalam keranjang. Ininya si dia belum punya ini. Ini ID 4 sama buku yang ketiga. Tinggal kita buat untuk peminjaman 4 sama 5. Transfer. Oke. Punya sip seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan ke database header. Database header kelas. Kita cek lagi. Oke, data 0. Ini data 11. Dia belum dipinjam. Kemudian data 2 sedang dipinjam. Data 1 sudah dikembalikan. Kemudian kita akan refresh dengan BAP lapisan grade refresh, dan kita akan kirimkan untuk sidernya. Oke, kita masuk, kita cek seperti ini. Oke, ini status 3, dia sudah selesai, berarti harusnya lengkap.
status 2 sedang dipinjam, dia belum dikembalikan, belum ada petugas kembali, dan belum ada denda. Status 1 dia menunggu untuk dipinjam. Jadi belum ada petugas yang pinjam. Oke, dan status 0 dia ada di keranjang. Kita akan refresh. Jadi seperti ini. Ini yang selesai dipinjam, dia nggak ada transaksinya, kemudian ada aksinya, kemudian untuk belum dipinjam, dia kesalahan pinjam, dan ini untuk yang sedang dipinjam, dia klik kembali untuk melakukan pengembalian. Ini tanggalnya, dan kita akan lebih lagi di sini untuk tanggal kembali. Ini tanggal kembali. Oke, seperti ini, sama ini nomornya kita akan submit dia. Ya, 10% sudah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.